Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini aku lagi unboxing nih paket yang baru aku beli dari Tokopedia. Ini aku kemarin dapat pesanan SSD jenis M2. Kalau nggak salah ini kapasitasnya 180 GB. Nah, coba kita nanti unboxing, kemudian kita pasang ke laptopnya. Cuma untuk saat ini laptopnya masih belum ada karena masih dibawa sama user. Coba kita unboxing ya nanti apakah isinya benar SSD 128 jenis M2. Oke, kita coba ya. Sudah ada kayak nota, kalau nggak salah ini nota pembelian. Untuk packingnya juga rapi, ini di packing pakai bubble wrap, jadi untuk benturan-benturan atau hal lain bisa lebih aman. Ini guys, ternyata SSD jenis M2 480 GB. Ternyata bukan 18 GB nih, 480 GB. Kemarin kita beli kalau nggak salah sekitar 1 jutaan, mungkin 1 juta 200 boleh ini. Nah, kita cek ya apakah isinya sesuai dengan. Ya, kita coba. Nah, dia dibungkus rapi. Ini ada plastiknya juga. Terus jenisnya lebih ringan. Nah, bentuknya kecil kayak gini. Kalau untuk slotnya biasanya ada slot khusus. Dia bukan seperti harddisk standar sih atau SSD standar. Jadi kalau untuk laptop-laptop lokalan biasanya nggak ada untuk slot seperti ini. Jadi adanya kayak laptop build up atau laptop impor. Jadi kita nanti tinggal pasang ke laptop tersebut. Biasanya kalau nggak salah sih kayak merek-merek Dell, Lenovo atau HP ya, yang biasanya laptop-laptop impor yang ada slot khususnya seperti slot M2. Oke, kita masukkan lagi SSD-nya ke wadahnya. Jadi nanti kita pasang jika sudah datang laptopnya atau usernya ke sini. Cuma kayaknya kita nggak ngerekam ya. Kita langsung pasang aja. Tinggal pasang, kemudian kita format SSD-nya dengan format khusus pakai minutes di properties atau di disk PC. Oke, sekian. Terima kasih sudah mau nonton video kali ini.